Empat Menteri Jokowi menjadikan momen Idul Fitri untuk bersilaturahmi dengan Megawati Soekarnoputri. Keempat Menteri mengunjungi Megawati ke kediamannya di Jalan Tuku Umar, Jakarta. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen berharga bagi setiap manusia untuk menjalin silaturahmi. Tak terkecuali bagi sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang bersilaturahmi dengan Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Salah satu menteri yang datang ke rumah Megawati adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat datang bersama sang suami, Menkyu Sri Mulyani menyebut tak ada perbincangan khusus bersama Ketum PDIP, hanya soal silaturahmi dan berlebaran saja. Silaturahmi untuk lebaran. Ada pesan khusus nggak yang disampaikan dari Mega? Pokoknya berlebaran saja. Dalam akun Instagram pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membagikan momen kehangatan saat dirinya bersama sejumlah menteri lainnya bertemu Megawati Soekarnoputri. Di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam unggahannya, tampak Megawati, Menkyu Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang tertawa bersama. Ketiganya pun terlihat santai sambil berbincang. Tak hanya Retno Marsudi, dalam unggahan lainnya tampak pula foto Megawati bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono beserta istri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta istri. Makna Hari Raya Idul Fitri tak hanya sekadar kembali pada yang suci, namun juga menjadi saat yang tepat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Tim Liputan, Kompas TV.